Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Saat ini kita berjumpa dengan Mas Ridho. Ini proses memperbaiki kompor was itu ya. Kompor was yang sering dipakai untuk mie ayam. Bos ya, bosnya di sini ya. Pengatur ini pengatur ini. Kayak apa ya pengatur ya? Puterane kono. Ini prosesnya seperti ini perbaikannya. Biasanya kerusakannya apa tuh, Dok? Dol maksudnya. Karet iki dol. Jadi ini ora iso metu rapet. Oh, berarti malah gasnya metu saka kono. Ora, gas sing ngene kan iki kan pengaturan iki. Pipe ne kono. Iki kan buka, nek buka iki kan gasnya otomatis metu. Metu saka kene. Terus? Terus kan misalnya karena pere, karena ono rong apa rong tutupan to, Mas. Heeh. Sing pertama kene sing regulatornya ning kono kuwi. Iki iso dibuka. Bagian anune ya ngatur buka gas, iso tutup gas. Heeh. Jadi keamanan lho. Keamanan 2 double. Oh, berarti sing pertama berarti fungsinya sebenarnya padha ya. Regulator sing pertama iki safety-ne 2. Oh, berarti untuk keamanan ya, safety yang pertama dan yang kedua. Iki diperbaiki apa entuk carane piye iki? Iki cuma tak gini iki tok kadungan dolong. Dol buka rete sing rusak apa. Oh, ngono kuwi. Jadi cuma dibersihke karate dari kotoran-kotoran ya. Iso diganti karate, Dok. Pernah mengalami sebelumnya pernah mengalami ya. Jadi insyaallah bisalah. Bagi teman-teman nih yang mengalami kesulitan yang sama, ini bisa lihat caranya, cara memperbaiki. Tapi ini sementara ya, Dok ya. Apa bisa untuk dipakai? Darah ini bisa dipakai terus ya? Asalkan apa orang bocoknya ya bisa diganti terus. Oh iya. Oke, nanti kita akan lihat memperbaiki regulator 2 untuk kompor was atau kompor mie ayam. Silek ini teman-teman silek coba digerak-gerakin nanti buat ya. Jadi kurang pas ya, gue golek karet yang pas berarti. Kan enak ganti karet biasa karet tempe apa gitu. Iso. Ya kan sing penting kan ora bocor to. Karet oh, ngono berarti bisa digawe. Gue ngenceng ya. Kadang aku juga ndisik pucuke kayak diganti karet biasa kayak. Gitu? Iya. Ganti kayak karet biasa. Oh, butuh karet lah aku juga kayak aku nduwe akeh. Ndi ana, Mas? Ana, karet biasa to? Ya prosesnya untuk ganti karet ya. Jadi bisa menggunakan karet tempe ya, jenis karet tempe tuh itu, ya karet biasa lah. Ini diukur dulu untuk lubangnya. Dan ini sudah teruji ya teman-teman ya, sudah berulang kali ya Mas Rizal ya. Jadi untuk mengakalnya seperti ini. Nah tuh kuning goni gas ana ada ini seal gitu. Seal tidak tahu, kayaknya nggak diajar. Tapi besar. Berarti anu ya. Tukulnya sama plastik ya? Satu paket. Oh, satu paket kan? Ya mungkin ono ya nek digo kanibalan apa-apa itu ya. Mungkin nek kanibal ono. Jalan seperti ini. Gunakan karet. Yang penting enggak bocor. Ini kan karet kan porinya kan kecil. Oh, itu jadi. Oke, jalan seperti itu. Di tiga sisi itu. Harus lebok-lebok, oke. Asini kan sile kan ana loro. Heeh. Sile jeru. Dengan jeru kae ilang aja. Sile jeru ilang berarti ana double lah. Heeh. Berarti gak ganti kuwi sing jene. Heeh. Ana sono putu iki. Sile. Sile. Jadi kenapa ada dua regulator sebenarnya untuk keamanan saja ya teman-teman ya. Ini akan dicoba langsung aja oleh Mas Rida. Didengarkan dulu gasnya, ini bisa keluar enggak? Oke, coba untuk regulator.
Nah, ini bisa dilihat ya, ini keluar apinya teman-teman ya. Oh. Keluar apinya ya, cuma ini masih siang, jadi nggak kelihatan. Berhasil ya.